Halo good people, selamat datang di tempat usaha baru saya. Ini sebetulnya bidang yang baru saya gelutin itu di bidang clothing. Karena kan sebelumnya saya selalu bergerak di bidang gak jauh dari F&B. Pertama saya memang suka desain-desainnya yang unik, lucu. Kemudian juga saya selalu suka untuk support produk-produk lokal. Makanya tadinya sebagai pengguna, nah sekarang saya supportnya dengan cara ikutan buka usaha clothing, ngembangin kurang lebih seperti ini. Yuk, kita lihat dalam. Nah ini dia kurang lebih produk-produk yang saya jual. Jadi ini sebetulnya bisnis clothing ini adalah bisnis yang baru buat saya, karena memang sebelumnya saya nggak pernah bisnis clothing. Jadi usaha saya selalu berkaitan dengan F&B. Jadi saya konsultan, kemudian saya ada restoran juga, ada restoran siap saji juga. Sebelumnya saya pernah punya usaha logistik sekitar 12 tahun yang lalu, tapi itu udah nggak jalan lagi. Jadi sekarang yang jalan adalah makanan dan ini. Nah, jadi kalau untuk lokasi clothing ini di Bilangan Tebet Utara, pokoknya di tempat berkumpulnya clothing-clothing itu di situlah. Nah, jadi awalnya saya terjun ke dunia bisnis itu sebetulnya simpel sih, semua karena kebutuhan rumah tangga, anak saya juga banyak. Awalnya saya berbisnis di dunia kuliner karena memang dunia saya di situ, sampai akhirnya sekarang saya tertarik dengan dunia clothing. Mungkin suatu saat saya suka dengan dunia otomotif, khususnya roda 2, motor. Saya sih sudah ada planning. Next, saya pengen buka combine gitu, cafe, tapi isi cafe itu adalah juga combine dengan bawahnya, mungkin bawahnya itu kayak workshop motor untuk di custom, kemudian di atasnya ada restoran, terus di atasnya lagi mungkin ada kayak barbershop. Jadi lebih ke hobi saya, karena kan memang memulai suatu usaha itu harus dimulai dengan apa yang kita senangi. Jadi pada saat kita mengerjakannya nggak ada tekanan sama sekali, jadi kita mengerjakan dengan senang. Terima kasih banyak good people udah mampir ke tempat clothing saya, tempat usaha baru saya. Jangan lupa mampir ke Tebet dan jangan pernah takut untuk berbisnis. Sampai jumpa.